Rutin harian sejak 9 tahun berulang-alik ke hutan simpan Gunung Besut berjaya menyelamatkan dua mangsa pesawat ringan terhempas di Sungai Perak. Bagi saksi Abdullah Abdul Talib yang ditemui wartawan kami Juliana Syarin, mangsa-mangsa ditemui semasa pesawat dalam keadaan terbalik dengan cuaca berkabus. Abdullah yang juga penyelia ladang menemui pesawat berkenaan dekat pokok eucalyptus hybrid di hutan simpan berkenaan. Sebaik sahaja menemui mangsa, dia terus pantas membantu apa yang boleh termasuk menghubungi pihak bomba. Dia punya pesawat, pilot, dia tergantung lah. Terbalik kan, dia tergantung. Yang perempuan tu, dia terkeluar. Kami bantulah apa yang boleh. Oh, jadi salah seorang mangsa tu tersepit? Satu lagi, dia boleh keluar. Tapi muka dia lebam lah. Jadi mangsa itu dibawa keluar dengan bantuan pihak bomba. Pihak bomba segera sampai. Pihak bomba lah datang bantu. Lagi seorang kami bantu tolong antar pergi jumpa ambulan dekat bawah sebab ambulan tak boleh naik. Oh iya. Kalau dilihatkan keadaan hutan simpan ini memang amat sukar untuk naik hingga ke atas ini. Di mana kami juga memerlukan bantuan daripada Jabatan Perhutanan untuk sampai ke atas ini. Tambahnya, pakaian masih tersisa kesan darah mangsa. Pun begitu, beliau tidak kisah kerana Allah pemandu Allah yang tersepit ketika Allah itu Allah perlu dibawa keluar segera. Okay, Abdullah sudah, juga bertindak membantu pasukan mencari dan menyelamat SAR dengan menunjukkan jalan masuk ke kawasan nahas. Memandangkan ia jauh ke dalam hutan kira-kira 15 km dari jalan utama, semasa tinjauan dilakukan, bangkai pesawat Cessna masih lagi berada di lokasi nahas.